sih? Kok kapan kamu sembuhnya? Cepetan ayo buru, minum obat. Ma. Papa berangkat kantor dulu ya. Oh iya, Ma. Nanti tolong bawa Dira ke rumah sakit. Soalnya hari ini sudah masuk jadwal check-up dia. Ya? Pa, kenapa sih nggak papa aja yang nganter? Kan satu arah. Mama mau arisan, Pa. Kalau papa bisa juga papa pasti anter, Ma. Tapi sekarang ini papa lagi ada tugas penting dari kantor. Jadi papa nggak bisa tinggal. Lagian papa nikahin mama 6 bulan yang lalu itu. Bukan hanya papa membutuhkan sosok seorang istri, tapi juga sosok seorang ibu untuk Dira, Ma. Sayang, papa berangkat kantor dulu. Dira, papa kerja dulu ya. Assalamualaikum. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Dira, kenapa sih? Kamu kok kerjaannya batuk terus? Kamu sadar nggak? Semenjak kamu sakit, uang bulanan buat beli perhiasan mama itu semua nggak ada. Sakit mulu kerjaannya. Gak ada yang mau sakit, Ma. Dira juga gak mau. Ya maafin Dira, Ma. Kalau Dira cuma bisa ngerepotin mama doang, maafin Dira, Ma. Maaf, maaf, maaf terus. Ya udah. Sekarang sebaiknya kamu siap-siap. Mama antar kamu ke dokter. Kalau gak diantar, papa kamu gak bisa kasih perhiasan dong ke mama. Sudah arah ke dokter? Ya sudah, papa fokus aja sama kerjaan papa ya. Oke. Kita harus cari kemana nih? Sakit kepala gue. Hah? Jadi kalian sekongkol? Ah, banyak kamu. Ah. Eh, lu ambil koper di dalam. Mas Adam, Mas Adam, tolong Mas Adam. Iya, iya, iya. Mas Adam, tolong Mas Adam. Polisi ada apa? Bagi begal. Mas Adam, tolongin Dira. Saya mau ke sana, mau cari pertolongan. Di mana, di mana? Di sana. Sudah sebelah sana. Ayo. Ayo cepat buruan. Wah. Di sini. Lu. Dira. Diranya mana, Mbak? Mas, mana? Mas. Mas, nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Yang penting saya bisa selamat. Mas, sebentar. Lihat Dira, anaknya Bulusi. Kalau nggak salah tadi dibawa ke arah ke sana, Mas. Ya Allah. Udah, Bulusi tenang. Biar kita laporkan kejadian ini ke kantor polisi. Jangan, Mas. Biar saya dan suami saya saja yang mengurusnya. Buat bu, cepat, cepatan,
Cepat. Ayo. Udah, ya, Pak. Satu, dua, tiga, ayo. Kejadiannya akan jadi seperti ini. Terus kenapa Mama nggak bawa Dira lari? Kenapa? Pak, semua preman itu bawa pisau. Ya aku takut lah kalau aku sampai dibunuh. Terus sekarang kalau sampai mereka bunuh Dira gimana? Apa Mama nggak mikir sampai ke sana? Oh, jadi Papa cuma mikirin Dira aja? Gak mikirin aku? Nyesel. Nyesel Papa nggak ngantar Dira tadi. Rawan rampok. Masih mending kalau cuma benda yang diambil. Tapi kalau udah nyawa orang itu kan ngeri, Dan. Iya, Ma. Sisa jadi takut deh. Khawatir kalau Aldo lagi keluar malam-malam. Takut dia apa-apain. Sis, kita berdoa aja agar Aldo bisa selalu dilindungi oleh Allah SWT. Ya. Amin. Dan. Kamu kalau kemana-mana lagi bawa ambulans, jangan lupa terus berdoa. Zikir ya, minta perlindungan Allah supaya selamat di perjalanan. Iya, Ma. Ada makan selalu ingat pesan Mama. Ya. Dira? Mama, kamu kenapa, Ma? Mama mimpi, Pa. Mama mimpi Dira di rumah kita, Pa. Tapi matanya Dira itu putih semua, Pa. Sekarang Mama tenang. Mungkin Mama teringat sama Dira. Mama lebih baik berdoa. Papa udah nyuruh orang untuk cari Dira, Ma. Besok Papa lapor polisi. Dek, sebentar dek. Saya mau bagi selembaran. Misalkan melihat orang ini, tolong langsung hubungi saya ya. Makasih dek. Mbak, Mas. Saya mau bagi selembaran, Mas. Mbak. Kalau melihat orang ini, tolong kasih tahu saya ya. Iya, iya. Terima kasih ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak RT. Pak, kami dari mana? Tumben jam segini udah di kampung. Biasanya kan ke kantor, Pak. Saya baru pulang dari kantor polisi, Pak. Oh, iya, iya, Pak. Saya turut prihatin, Pak, dengan kejadian yang menimpa keluarga Bapak. Ya, semoga saja Dira bisa cepat ditemukan ya, Pak. Terima kasih, Pak RT. Oh ya, Pak RT. Saya mau minta tolong sama Pak RT untuk menyebarkan selebaran ini, Pak. Oh ya, baik, baik, Pak. Semoga saja ada warga atau siapapun yang setelah melihat selebaran ini bisa menemukan anak saya. Baik, Pak. Insya Allah nanti saya bantu sebarkan di seluruh kampung Kucit sama kampung tetangga. Ya, mudah-mudahan aja ini bisa membantu, Pak. Terima kasih, Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Tapi sehat semuanya. Iya, sehat. Assalamualaikum, Porati. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak Bopak. Halo. Mas Gun, kenapa sih manasin orang terus? Belum apa-apa udah kesini, ngoduluin terus. Siapa yang manas-manasin? Emang saya bawa kompor, Bang.
Mama Bapak kenapa sih sewot mulu sama Mas Gun? Ya bukannya sewot, berarti bisa kan ke tetangga lain. Ke Pok Njum, Pok Cucum, Pok Rohaye, kan bisa. Lu kesini mulu. Ya kenapa nggak Bang Bopak aja yang datengin pompo yang lain? Kenapa kesini? Aduh, Porati masa nggak peka sih? Hati aku ini nggak akan berubah. Apalagi kita memikirkan besok kan buat anak-anak gimana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak RT. Amazing. Aduh. Aduh. Ini belum selesai, Tunggeng datang. Urusan makin panjang. Saya ini RT, saya punya hak, saya berkewajiban ya untuk menyambangi semua warga saya, terutama Neng Rati. Itu bukan menyambangi, itu fokus sama satu orang. Kalau menyambangi itu menyeluruh setiap warga. Oh, ngapain ya, Porati? Mas Gun Porati. Kayak nggak ada ini kehidupan yang relevan gitu. Ini kebetulan saya ini mau bantu Pak Fahmi. Ini mau nyebarkan ini loh. Pak. Ya. Coba. Oh, iya. Astagfirullahaladzim. Ini anaknya Pak Fahmi hilang. Jadi Pak Fahmi itu minta bantu menyebarkan ini apa foto ininya anaknya yang hilang. Iya. Siapa tahu aja dengan begini bisa bantu untuk menemukan si Dira itu. Bukan ngebantu, malah ngerepotin warga lain. Sewa dong badan khusus. FBI, CIA. Ya, siapa tahu kita sama warga bisa bantu. Gitu. Ya salah satunya ini kan juga bisa membantu. Masa aku orang kaya suruh nyari-nyari begini? Pak RT, boleh nggak saya minta lagi selembarannya? Saya akan bagikan ke kantor teman saya dan juga kantor saya. Insya Allah bisa membantu untuk mencarikan anaknya Pak Fahmi ini. Oh ya Pak RT, nanti saya bantu ya untuk bagi-bagikan juga. Ini saya udah dengar kabar ya Pak RT. Apalagi waktu malam itu kan Bu Lucy yang nolongin itu Adam di jalanan. Nah, Bu Lucy bisa melarikan diri, tapi Dira sampai sekarang belum ketahuan kabarnya sampai sekarang ini, Pak RT. Itu dia, kasihan ya. Makanya Pak Fahmi itu, benar-benar merasa kehilangan. Ya udah cari, ngapain di sini ya, terus? Ya ini kan saya bantu nyariin. Ya cari. Ayo bantuin, temani. Berarti aku mau nyari. Ya silakan, Bang Bapak. Mas Gun kan banyak tetangga yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, semoga berhasil ya. Saya numpang. Saya sedang menunggu angkot, tapi tidak ada. Mbaknya emangnya mau kemana? Kampung Kucrik. Ya udah kalau gitu saya anterin ya. Mbaknya, kok diem aja sih? Mbaknya namanya siapa? Dira. Oh, Dira. Mbak, kok malam-malam gini mbaknya jalan sendirian sih? Emangnya mbak dari mana? Dari rumah sakit. Oh, rumah sakit.
Berarti mbaknya lagi sakit ya? Pantesan, kelihatan pucat banget, mbak. Oh iya, mbak. Ini ngomong-ngomong, kita udah mau masuk ke kampung Kucrit. Rumahnya mbak sebelah mana ya? Lurus terus aja, lewatin pos. Oh, iya, mbak. Sampai mbak, saya turunin kopernya dulu ya mbak. Mbaknya, masa aku sih yang suruh bawa kopernya, mana berat banget lagi. Si mbaknya bawa apaan sih? Mana bau-bau nggak enak lagi. Belum masuk kali ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya mau nanya, ini benar rumahnya Mbak Dira kan? Betul. Mbak ini siapa ya? Gini Pak, jadi tadi saya ketemu sama Mbak Dira di jalan. Terus Mbak Dira nebeng sama saya, minta anterin sama saya. Makanya ini saya anterin kopernya Mbak Diranya udah di dalam kan Pak? Tadi saya udah ngobrol sama Mbak Dira, bener kok ini rumahnya. Tadi dia bilang dia habis dari rumah sakit. Mungkin dia sakit, makanya saya pikir sekarang mungkin dia ada di dalam. Mungkin Bapak bisa cek di kamarnya. Mbak, Dira anak saya sudah 2 hari hilang, Mbak. Hah?